Oke. Okay. More louder. Subscribe Dajang Dosing. Subscribe. Sui. Subscribe Dajang Dosing. Kaupun rap. Hah? Yo rene lo, rene lo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Assalamualaikum, Bran. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang sudah subscribe channel Jajal Dosing, yang nonton terus videonya dan yang selalu dukung channel Jajal Dosing, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan dilancarkan semua urusannya, Bran. Amin. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan info mobil bekas berkualitas dari Jajal Dosing, karena subscribe itu gratis, Bran. Oke. Kali ini ada titipan jual dari temen nih. Ini Toyota Avanza Veloz tahun 2013, transmisinya otomatik, Bran. Ah, itu nopolnya AB ya, nopol AB, itu bisa kalian lihat sendiri. Terus ini tak kasih lihat STNK-nya. Ini STNK-nya AB ya, plat AB. Terus ini ya, Avanza Veloz, oke, okay. Otomatik 2013 ya. Nah, terus ini pajak tahunannya masih sampai 23 Januari 2020. Oke. Pajak 5 tahunannya sampai 23 Januari 2024. Terus ini PKB-nya ini. Ketutupan nih. Ini yang paling atas ini. 1.400.000 sekian, ya. Tuh. Langsung ke unitnya aja ya. Nah, ini kan kemarin banyak toh yang nyari-nyari Avanza Veloz. Ini ada ini, warna putih pas banget ya. Nih, dari bagian bodi-bodinya utuh ya. Bodi-bodi utuh, nat-nat bodinya utuh semua, nggak ada bekas laka ataupun accident ya. Di keseluruhan tinggal nyalon-nyalon aja sama itu nyepet-nyepet kecil itu di bawah itu. Terus tak kasih lihat dari bagian headlampnya, Friend. Nih. Ya, headlamp bagus ya. Oke. Headlamp bagus, grill-grill bagus ya. Ini headlamp kiri juga masih bagus. Oke, Friend ya. Terus fog lampnya, nih fog lampnya ya. Fog lamp kiri kanan masih bagus semua. Tuh ya. Nah, ini kalau ada baret-baret ringan ini kan wajar ya. Wong 2013, mobil 6 tahun kan wajar lah. Tuh. Tinggal dispet-spet aja. Terus di salon dah bagus lagi. Gitu. Kasih lihat keseluruhannya, Friend. No kan? Nat-nat body, nat-nat kap mesin ya masih bagus. Ini kaca-kaca ya bagus semua. Ya kan? Tuh. Jangan apa ya? Jangan minta kirim-kirim foto ya, Friend ya. Karena video ini udah tanggap cukup lengkap, selebihnya cek langsung di lokasi ya. Tuh kaca-kaca samping, kaca film juga masih bagus. Yo. Nih. Ya. Nah, ini jangan di skip-skip videonya ya, karena nanti detail unit, pajak, harga, lokasi dan nomor HP ku ada di dalam video ini ya. Jadi ikuti terus videonya, jangan di skip-skip sampai selesai ya. Ini bagian belakang. Stop lampnya sebelah kiri bagus ya, utuh, gak ada cacatnya. Oke, tuh. Kaca-kaca belakang. Terus ini stop lamp kanan tuh juga ya, bagus ya. Oke, Friend. Oke toh ya. Nih, bodi sisi kanan. Kaca-kaca ya, kaca film masih bagus. Ini atas nama orangnya langsung, Friend. Jadi nanti kalau mau pajak, pinjam KTP bisa. Ini door trim pintu depan kanan. Ya. Ini nat-nat bodinya, nat-nat pintunya. Ya, masih bagus ya. Tuh, Friend. Putih. Nih. Oke, Friend. Terus ini
jok-jok orinya ya ini ya, jok-jok orinya nggak di cover tapi masih bagus, nggak ada cacatnya. Ya pokoknya lebih bagus lagi di salon, eksterior, interior, cleaning headlamp itu di salon semua. Oke sekarang interior, bahas interior. Ini kisi-kisi AC-nya ya, masih utuh bagus ya. Tuh, kisi-kisi AC-nya. Oke ya. Oke. Terus dashboard juga masih utuh ya. Dan ini kelengkapan sejak beli baru masih ada semua, friend. Ya, kayak manual book, buku servis, toolkit. Tapi kunci cadangannya nggak ada. Nih. Kasih lihat nih. Di sini semua ada. Ya nanti kalau kamu pas ngecek, cek langsung semuanya aja ya toh. Kan kalau beli mobil itu kan ngecek dulu. Oh. Oke, terus nah, terus tak ini transmisi otomatisnya ya. Ini konsol box tengahnya, oke. Nah, ini sun visor kiri, bagus. Sun visor kanan, ya. Bagus. Ini lampu baca. Oke ya. Terus sekarang tak hidupin mesinnya, friend. Tetap harus dicek dulu, friend. Beli mobil itu enggak kayak beli martabak. Hidupin mesinnya, friend. Tuh kilometernya tuh. 92.680 ya. Kelihatan enggak tuh? Oh, kelihatan. 92.680 ya. Tuh. Tes AC-nya, friend. Yes. Dingin, friend. Dingin. Siang ini panas banget. Di luar, panas terik, the hot is not public, tapi ini AC-nya dingin banget. AC dingin, terus coba head unitnya. Normal ya? Normal. Terus sekarang power window kanan depan. Normal. Kiri depan. Normal. Kiri belakang normal, terus kanan belakang, terus sekarang tak kasih lihat apa ya ini yang belum. Oh, electric mirrornya gerak ya. Terus yang spion kiri. Oke, electric mirror gerak semua. Power window normal. Terus sekarang cek ke jok baris kedua. Baris kedua. Ini pintu belakang ya, door trimnya. Nat-nat pintunya. Ya, friend. Oke ya. Tuh. Ini jok baris kedua. Auto friend, jok baris kedua juga. Terus AC double blower. Yes friend, dingin. Terus tak kasih lihat ke ruang bagasi, jok baris ketiga. Ini ya, jok baris ketiganya ya. Nih. Plafon-plafonnya friend ya. Oke. Terus tak kasih lihat ke kolongnya. Ini kolongnya. Oke. Sip ya. Oh, ini ban peleknya belum ya? Pelek-peleknya masih bagus ya. Bibir-bibir peleknya juga masih utuh, enggak ada bocel-bocel ya. Terus ban juga masih tebel. Ini masih 85% lebih tuh, friend. Terus sekarang tak kasih lihat ke ruang mesinnya. Wit, buka na wit. Ini namanya wiwit. Kapan sini?
Ini gantinya Gilang sementara, friend. Jomblo tapi, jomblo tapi. Enggak. Ora to. Ini ya, friend ya. Ruang mesin bersih ya, ruang mesin bersih. Mesin kering ya, enggak ada rembesan-rembesan. Oke, halus ya mesinnya ya. Terus apron-apronnya nih, friend. Ya, apron-apronnya masih utuh ya. Enggak ada bekas laka ataupun accident pokoknya. Ini nat-nat kap mesinnya. Oke. Oke ya. Terus sekarang kita kasih lihat ke kolongnya. Kolong kering aman. Apa bengok-bengok? Itu air AC ya. Itu air AC. Tuh, kering ya. Kering. Oke. Apa? Pakai CRV. Ah, ini kalau kalian ada yang minat, ini tak buka di harga yang minta itu buka harga yang punya itu buka harga 135 juta nego, friend. Ya, 135 juta nego di tempat nego setelah lihat mobilnya ya. Ini, friend ya. Oke, lokasi unit di Jogja Kota, nomorku di 081-215-77-7700. Oke. 135 juta nego ya. Nomorku 081-215-77-7700. Oke. Sementara gitu dulu. Makasih udah nonton videoku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Wes, mateni.